Putri. Present. Elsa Lupian. Present. Tiana Riyarsi. Present. Sisi. Oke. Hanifah. Present. Heri Sumawati. Present. Nadia. Present. Linda Lindia. Present. Rizka Putri Amelia. Present. Selvi Oktaviani. Present. Sema Permana. Present. Sinta Kristiani, Siti Jayana, Tina Talisa, Ika Nursa Fitri, Tri Hutami, Yuningsi, Neta Alfarisa. Okay, today the present is Viana and Preta. Yes. Okay, before we study, let's do ice breaking. Biar gak masuk ya, kita main game dulu. Miss mau mainin game ice breaking Simon Say. Do you know who's Simon Say? Yes. Who is Simon Say? I know Miss Simon adalah juri Amerika Got Talent Miss. Yes, Simon adalah salah satu juri Amerika Got Talent. Jadi Miss mau give instruction dulu ya sebelum kita bermain ice breaking. Jadi instructionnya, kalau Miss bilang Simon Say, clap your hand. Jadi kalian ikutin ya, Simon Say, clap your hand. Nah, kalau Miss bilang just clap your hand, don't do clap your hand ya. Yes. Jadi clap your hand. Nah, don't do it, but if Miss say Simon Say, clap your hand. Don't clap your hand. Are you understand? Yes. Nah, in instruction, Simon Say, clap your hand. Simon say turn left. Simon say sit down. Stand up. Stand up. Berarti ini nih yang menang. Siapa? Who's the winner? Whose name? Chelsea. Chelsea. Okay, Chelsea. Yeah.
Oke, okay, thank you Chelsea. Hey, good Chelsea, this is tenses simple present tense. Ada subjek, pod 1, S atau IS tergantung vokabnya atau kata kerjanya. Nah, ini plus komplement. Komplement itu ada apa aja? Ada noun, noun kata benda. Ada adverb. Ada adjective. Noun itu kata benda, adverb itu kata keterangan, bisa keterangan waktu, keterangan tempat, ya. Sama adjective, adjective itu kata sifat, ya. Ini rumus simple present tense. Oke, siapa yang bisa menyebutkan ini kata kerja yang biasa dilakukan sehari-hari apa aja? Minum. Minum, oke. Oke, okay, thank you, Hani. Nah, ini contoh yang Hani bikin. Menurut kalian ini benar apa salah? Salah. Coba ada yang mau koreksi, siapa? Yang benarnya apa? Salahnya di mana ya, Hani? Tinggal nambahin apa? S. Oke, coba ke depan. Ini Sema ya. Apa salahnya, koreksi aja. Ini jangan takut salah ya. Ini udah baju ke depan juga udah bagus. Nah, sekarang ini benar ya. Tinggal tambahin S. Kenapa tambahin S? Karena Ika perempuan. Ika itu kata gantinya bisa si. Itu berarti ini ya, yang pakai S atau IS ya. Sekarang siapa lagi yang mau kasih contoh? Oke, Chelsea. Ini yang betul ya. Kalau harus sudah bisa ya. Thank you.
Oke. Let's check. Ini baca dulu tim. Sama. Sama yang Alifa read. Read novel. Oke. Sama yang Alifa read novel. Kata ganti Sama dan Alifa bisa diganti sama apa? Kata ganti Sama dan Alifa. Day. Oke. Ini bisa ganti. Jadinya day read novel. Berarti ini benar ya? Gak pakai s. Ya. Untuk sekarang udah mengerti nggak? Jadi sesuai dengan bahasa ini dan tergantung subjek ya. Kalau subjeknya ayu widi berarti nggak pakai s ya. Kode satu. Nah kalau subjeknya he sit berarti pakai s. Pakai s ya, kodenya kode satu pakai s atau is tergantung kata kerjanya. Oke, ini apakah sudah dimengerti? Sudah. Nah kalau sudah dimengerti, I'll give you practice. Oke, siap nggak? Ibu akan memberikan tugas. Oke. Untuk tugasnya ini bikin daily vlog, bisa daily my life, bisa tugasnya apa keseharian kalian sehari-hari ya. Jadi kebiasaan yang sering dilakukan dari mulai bangun tidur, you wake up until you sleep again. Nah ini dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagi dua, jadi